Nilai GCS dari 14 sampai 15 disebut kompromatis. Nilai GCS 12 sampai 13 disebut apatis. Nilai GCS 11 sampai 10 disebut delirium. Nilai GCS 9 sampai 7 disebut somnolen. Nilai GCS 6 sampai 5 disebut sopor. Nilai GCS 4 disebut semikoma. Dan nilai GCS 3 disebut koma. Nah, GCS adalah alat ukur atau skala untuk mengukur, yaitu tingkat kesadaran pasien. Nah, GCS yaitu singkatan dari Glasgow Coma Scale. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.